Beberapa waktu lalu, tidak sedikit publik yang terkejut karena batalnya pernikahan Boy William dengan Karen Vendela. Soalnya, sebelum hubungan keduanya kandas, Boy dan Karen kerap kali memamerkan kemesraan di media sosial. Tidak ada tanda-tanda mereka akan berpisah. Bahkan mereka sudah melangsungkan pertunangan. Batalnya pernikahan Boy dan Karen membuat banyak orang penasaran. Ada alasan apa di baliknya? Margaret Vivi, ibunda dari Karen Vendela, akhirnya buka suara soal pernikahan putrinya dan Boy William yang batal. Menurut dia, putus dari Boy membuat Karen lebih bebas. Soalnya dunia Karen dan Boy William sangat berbeda. Boy adalah seorang selebritis yang populer dan dikenal oleh banyak orang. Sementara Karen adalah sebaliknya. Menurut sang ibunda, Karen agak kewalahan masuk ke dalam dunia Boy William. Margaret Vivi mengaku dirinya menghargai keputusan sang putri, termasuk untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan Boy William. Hubungan Boy dan Karen sendiri sudah berjalan 5 tahun. Keduanya sudah bertunangan, namun pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah.